kita langsung buka boxnya. Ini bukanya unik banget, kita tarik seperti ini. Ini kan ada talinya, kita tarik. Oke. Oke, ini kosong ya untuk boxnya ya. Ini unik banget. Untuk boxnya tampilan pertama adalah ini logonya dari Shinlim. Ini untuk back desainnya seperti ini ya, warnanya emas seperti ini. Dan listnya nanti listnya tetap putih, jadi tengahnya emas sama hitam. Kita buka ya, kita buka untuk tampilan awalnya seperti apa. Kita buka seperti ini, 1, 2, 3. Oke, ini untuk tampilan aswarunya seperti ini, regalia. Oke. Halo guys, kembali lagi dengan saya Mustafa Orgeta. Kali ini dalam video kali ini aku mau banyak-banyakin bikin video di rumah, karena untuk street magic di luar sana itu lagi susah banget karena kita lagi ada lockdown atau PSBB. Jadi aku sendiri mau bikin street magic bareng cewek-cewek yang ada di luar, jadi susah guys. Tempat nongkrong pun sekarang jadi sepi, kita kalau nongkrong pun sekarang diusir. Jadi mau nggak mau aku harus bikin kontennya yaitu di rumah, entah nanti mau review kartu atau mau nanti tutorial sulap. Nanti kalian bisa request di bawah sini di kolom komentar ya. Oke, di dalam video kali ini aku mau bikin review kartu dulu. Kali ini kartunya keren banget guys, ini adalah kartu premium buatan dari salah satu pemenang dari America's Got Talent, yaitu Shinlim. Kartunya Shinlim itu keren banget, itu foilnya bisa apa namanya, kartunya bisa agak kayak apa itu ya, keluar cahaya, bukan cahaya sih, jadi mengkilap-mengkilap gitu. Nah, kalau misalnya seperti apa video review kartunya, langsung aja kita masuk ke review kartunya. Oke guys, untuk review kartunya itu adalah kartu Regalia by Shinlim. Ini adalah kartu desainan dari Shinlim sendiri. Ini boxnya keren banget guys, nanti kita buka ya, kita review di bagian depannya dulu. Ini ada tulisan Regalia Luxury Playing Cards, apalah makin Luxury Playing Cards. Ini kartu premium dari Shinlim. Ini di atas nanti kita tarik untuk bukanya. Ini kita lihat dulu, di belakang ada logonya Shinlim. Kalau misalnya kalian pesulap, pasti kalian tahu Shinlim. Shinlim itu keren banget, Select of Hand-nya dari permainan sulapnya itu keren-keren banget. Oke, sekarang di sampingnya ini ada Produce by Shinlim, jadi buatan dari Shinlim langsung. Ini kalian bisa baca di sini. Ini sampingnya pun sama, desain dari Nick Flow, nih dari Nick Flow juga desainnya, keluaran dari Shinlim. Ini regalia yang pertama, yang kedua warnanya putih, ini versi pertamanya. Ya, untuk harganya sekarang kisaran di 300 ribu sampai 400 ribu untuk satu kartu ini. Kalau misalnya kalian pengen, nanti kalian bisa klik link yang ada di bawah sini. Oke, kita langsung buka boxnya. Ini bukanya unik banget, kita tarik seperti ini. Ini kan ada talinya, kita tarik. Oke, ini kosong ya untuk boxnya ya. Ini unik banget. Untuk boxnya tampilan pertama adalah ini logonya dari Shinlim. Nggak tahu ini lambang apa sih, Garuda apa, kurang tahu ini. Dan atasnya sama, nggak ada apa-apa. Sampingnya produce by Shinlim, sama kayak tadi. Bawahnya shinlimmagic.com, dari lecture-nya Shinlim pun keren-keren banget, serius. Ini untuk back desainnya seperti ini ya, warnanya emas seperti ini. Dan listnya nanti listnya tetap putih, jadi tengahnya emas sama hitam. Kita buka ya, kita buka untuk tampilan awalnya seperti apa. Kita buka seperti ini, 1, 2, 3. Oke. Ini sebenarnya udah aku buka. Bukan aku buka sih, aku kemarin dapat lomba dari Cardistry, dapat juara satu, dapatnya ini. Terus udah kebuka gini nanti, jadi aku mau langsung review aja kartunya seperti apa. Ini di sininya kosong. Oke, untuk tampilan pertama ini ada joker. Jokernya seperti ini. Jokernya seperti ini, kayak yang digambar awal tadi. Oh, ini baik desainnya, keren banget guys. Mengkilap gitu kan. Mantap banget, serius. Wow, saat ini keren. Untuk back desainnya seperti ini. Oke, ini untuk tampilan jokernya. Joker ini ada dua,
jokernya sama seperti ini. Kita pisahkan dulu jokernya. Ini untuk tampilan aswarunya seperti ini, regalia. Oke, untuk regalia back desainnya, wow, mantap kali ini, mengkilap banget guys, serius guys, mantap. Kita bikin review yang bagian face up-nya dulu. Face up-nya custom ya, ini warunya bukan waru seperti kartu-kartu biasa. Ini agak runcing sih, agak kurusan dikit gitu. Oke, ini untuk warunya seperti ini, scope. Oke, ini untuk rajanya foilnya emas guys, warna emas gitu ya, emas kok emas sih, anjir. Ini warna emas kayak gini. Untuk queennya pun sama, kingnya sama. Jadi list-listnya ini warnanya beda. Oke, untuk wajibnya sama, nggak ada yang custom lagi. Untuk jack, queen, kingnya sama semua. Untuk customnya paling cuma custom di logonya aja sih, itu sih kayak waru, hati, keriting, hatchik. Ini hatinya agak gemukan. Asatinya pun sama. Oh, ini dapat double guys, ternyata ini dapat dua. Queen waru dapat dua ini, jadi bisa kita buat main sulap. Sulapnya seperti apa, nanti aku akan bikin sulap yang double queen kayak gini. Jadi ini kita dapat queennya dua, queen yang pertama sama queen cadangan. Nanti ini bisa bikin sulap, buat sulap. Oke, sekarang untuk back desainnya seperti ini, semua sama semua. Ini keren banget ya, serius mantep, wow, ini mengkilap banget, serius emang benar-benar sinlim, luar biasa. Wow, ini belum bisa di fanning guys, ternyata guys, ini karena udah dibuka ya, udah kelamaan, jadi buat di fanning agak susah. Oke sih, no problem. Kalau misalnya ini sih mungkin aku buat kedepannya, mungkin nanti mau buat bikin video sulap sama tutorialnya juga nanti. Untuk yang lain sih kayaknya enggak ada, nanti aku bikin handlingnya dulu. Ini kita dribble juga enak banget, wow, mantap kali guys, wow, serius mantap kan. Coba aku dribble buat cut flores ya, coba ya. Oh mantap, oh enak banget guys handlingnya guys, ternyata guys. Jadi handlingnya ini feel-nya nggak terlalu kaku, kayak anyone, kayak fonten, kayak dealer script, cuma ini agak lembek. Mungkin karena ini dikhususkan buat, bukan buat cardistry ya, ini khususnya buat magic sih. Kalau sinlim pasti magic, bukan cardistry. Jadi ini agak lemes sedikit, cuman enak juga sih. Kalau misal kita spring pun sama enak. Oh, enak juga guys, serius. Oke. Oh, enak. Kalau buat kartis sih lumayan, nggak terlalu jelek juga, nggak terlalu bagus juga, cuman lumayan. Ini karena kalau buat kartis terlalu lembek, jadi aku nggak nyaranin ini buat kartis. Cuman kalau misal buat main sulap sih aku saranin. Ini kartu keren banget, serius. Coba ini aku mau reveal shuffle apa namanya, faro shuffle. Kalau buat faro masih agak susah, mungkin karena masih baru. Oke, okay. Feelnya lumayan. Kalau misal kartu sulap ini feelnya lumayan, serius, nggak terlalu jelek juga sih masih. Cuman bagus di desainnya seperti ini. Jadi untuk kita dapat bonusnya cuman satu kartu double, yaitu queen waru, sama kita dapat joker 2, yang lain enggak ada. Udah sih, cuman itu aja. Kalau misal untuk handlingnya ya, kalau diangkain aku di angka 70,
70-an lah kalau untuk handling. Ini enaknya buat magic sih. Oke, aku contohin sulap sebentar. Aku contohin sulap sama kalian. Jadi seperti ini. Ini ada kartu 5 wajik. Oke, 5 wajik. Aku taruh di tengah seperti ini. Di atas ini ada kartu King hati. Misal aku seperti ini, otomatis bisa pindah ke atas. 1, 2, 3. Percaya nggak? Harus percaya. Ini udah pindah ke atas. 5 wajiknya. Aku tutup lagi seperti ini. Taruh di tengah. Otomatis pindah ke atas lagi. Dan boom. Dah. Kalau misalnya kalian pengen tutorial ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bikinin tutorialnya, oke? Okay? Kayaknya untuk review kali ini cukup dulu sampai sini. Kayaknya nggak ada yang perlu aku bahas lagi. Karena ini untuk magic, jadi harus kita mainin dengan sulap. Nanti untuk video-video selanjutnya nanti aku bakal pakai kartu ini dari Xinling. Jadi kita dapatnya ya, seperti ini. Masukinnya ini yang keren di boxnya aja sih. Boxnya keren banget, sama desain belakangnya lumayan. Gak ada yang kayak gini. Gak ada. Cara masukin ke boxnya, kita masukin. Dan itu agak susah sih. Anjing, susah. Masukin seperti ini. Dan boom, ini adalah kartu Regalia by Xinling. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian bisa terhibur, bisa tahu review-review kartu sulap, kartu-kartu card history. Kalau misalnya kalian pengen review kartu yang selanjutnya, bisa komentar di bawah sini, oke? Okay? Kira-kira apa ya kartu yang selanjutnya? Komentar, oke? Okay? Saya rasa cukup sampai di sini aja. Oh ya, aku punya channel lagi, yaitu channel tentang gaming. Gamingnya itu Free Fire, dan nanti kedepannya nanti mungkin ada Mobile Legends sama COC atau yang lain, nanti aku mau bahas di situ juga, yaitu di channel Official Retaja. Di sini Official Retaja kalian bisa subscribe kalau misal kalian suka dengan channel gaming. Kalau enggak, di sini link di sini, oke? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian bisa terhibur dengan video ini, bisa membuat kalian tahu tentang sulap, tentang kartu remi. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di video ini. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.